ya, penting banget berpikir sebelum bertindak. Apalagi kalau kita ini seseorang yang dengan followers banyak, atau kita tuh dikenal orang, bisa dikatakan public figure lah ya. Apalagi kalau misalnya kita melakukan kebohongan di social media atau di TV terutama, itu tuh jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Nah, plot twist kan, akhirnya ketahuan ternyata bohong gitu. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Dihujat sama netizen. Ini termasuk menjadi pembelajaran juga buat aku. Kalau di media itu, kalau ngomong harus disaring-saring. Karena makin dewasa, harusnya kita makin ngerti. Apalagi kalau bohong di media itu bakal dicontoh sama anak kita. Jadi lebih baik jujur tapi menyakitkan daripada bohong untuk kebaikan di awal tapi ujung-ujungnya jadi bumerang buat diri sendiri. Paham kan maksud aku? Daud, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Enggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak saya. Saya enggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Aku kemarin sempat nonton tuh dia di berita rame itu pas lagi live-nya. Papi Daus lagi preskon diri kantor pengacaranya. Terus tiba-tiba masuk lah nih, sweet gitu istrinya, terus nangis-nangis gitu kayak nangis-nangis lah kejar gitu ya. Di situ aku jadi merasa kayak deja vu gitu. Dulu anakku dipisahin kan sama bapaknya gitu. Sampai berbulan-bulan loh itu. Ini baru pisah 6 hari, nangisnya udah sekejar itu. Lah dulu apa kabar anak aku? Iya, kalau aku tuh emang kan sekarang ini kan konten kreator kan. Jadi ya muncul aja ide itu gitu. Ya jadi ya ya udahlah ya, aku kontenin kayak gitu. Emang Papi Daud sendiri yang sudah membongkar gitu ya, bahwasannya emang anak itu anak adopsi. Jadi ya kalau misalnya aku ditanya bener apa enggak itu anak adopsi, ya ya iya seperti yang dikatakan oleh Papi Daud gitu. Tapi kan itu bukan dari mulut aku gitu. Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak, selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selvi tidak memperoleh anak. Saya ulangi, tidak memperoleh anak yang dilahirkan oleh Selvi secara ibu biologis ataupun melalui putusan pengadilan. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabenenya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus seolah-olah dibuat sebuah drama. Padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Ya iyalah, amanat. Amanat. Amanat gimana? Kalau kalian ditugasin dari kantor, dari atasan kalian, diamanatin, nitip ya. Kan gitu berita. Kan pasti kan? Begitu juga dengan saya. Semuanya ada pertanggungjawabannya, nggak cuma di dunia. Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan, dari putusan pengadilan, tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Baik aja, karena memang akunya punya udah apa niat untuk menggugat, akhirnya anak dibawa. Bilangnya sih kangen, cuman ini udah musuh. Bagus, koordinasinya bagus. Tetap hubungan dengan Daus juga baik, dan kami juga punya bukti otentik bahwa ibunya itu memberikan kepada Daus. Nanti mungkin selanjutnya bisa tidak menutup kemungkinan kami ajukan ke pengadilan persoalan adopsi anak. Harapan aku ya, kasus ini tuh tidak bergulir seperti bola panas, tapi melainkan segera diselesaikan secara baik-baik gitu. Sidangnya udah diem-diem aja, udah supaya beritanya gak bergulir lagi gitu. Kan kasihan ya, yang kayak Bang Ical gitu jadi keikut-ikut dibawa ke bawah-bawah gitu, kayak jadi dibully temennya. Kan apalagi saling membongkar aib gitu. Ingat, Daus Mini itu punya anak, punya keluarga.
karena semua orang itu punya aib. Bedanya mungkin kalau Dosmi ini nutupin aibnya Selfie gitu. Jadi gak usah saling mengumbar aib kayak gitu. Saya melihatnya di berita. Loh, di berita ada gubernur nyari saya susah. Lalu saya membuat surat terbuka. Lalu saya mengirim message melalui Instagramnya beliau. Dan akhirnya kita teleponan. Kenapa saya susah dihubungi? Saya bilang sama Pak Gubernur, mohon maaf. Mungkin ajudan Pak Gubernur tidak bisa ketemu sama saya. Karena sayanya ada sebenarnya. Takut ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah melakukan hal-hal yang di luar harapan. Karena gak ada Satpol PP yang jaga rumah Wakil Dinas Bupati Wakil Bupati Indramayu. Tidak ada Satpol PP yang menjaga rumah Dinas Wakil Bupati Indramayu. Gak ada yang jaga. Saya bertanya lagi, memangnya Indramayu gak punya anggaran ya untuk menjaga rumah dinasnya? Pak Ridwan Kamil yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat, saya mohon maaf kalau menghubungi Bapak melalui Instagram. Saya dari Jakarta langsung meluncur ke Bandung, Pak. Sekarang saya posisinya di Bandung, di daerah Sukajadi. Jadi saya senang banget, alhamdulillah akhirnya Bapak Ridwan Kamil berkenan gitu untuk merespon tentang pengunduran diri saya ini. Saya datang ke Bandung nyetir sendiri, Pak, karena saya tidak punya pengawalan polisi, patwal, tapi yang penting saya meluncur ke Bandung secepat-cepatnya. Saya mau baca di berita online juga, Pak Gubernur sedang mengirim tim ke Indramayu. Saya khawatir kalau misalnya di kantor, sampai di kantor mungkin nggak ada orang, Pak, karena kantor saya juga kan tutup, Pak. Tidak ada aspri, tidak ada tukang ketik, tidak ada yang jaga, nggak ada ajudan protokoler. Jadi saya khawatirnya suratnya mungkin ke sana, sayanya nggak tahu. Dan kalau Bapak ke rumah dinas saya di Indramayu, ada orang di sana, Pak, tapi keluarga saya semenjak saya mengundurkan diri tidak berkenan saya ada di rumah dinas karena khawatir, namanya keluarga, Pak, khawatir sama mungkin keselamatan saya, barangkali ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena rumah dinas Wakil Bupati Indramayu juga tidak ada Satpol PP-nya, Pak, udah dari tahun lalu, Pak, udah hampir setahun. Jadi saya pokoknya insya Allah saya siap siaga, Pak, meluncur ke Pak Gubernur. Ini sekarang saya di Bandung. Kalau kemarin saya katakan orang ketiga bukan tentang asmara, tetapi dari sang ibunda. Restu itu bukan karena tidak merestui Fujinya ya, tetapi tidak merestui berpacaran. Sehingga yang akhirnya dilakukan oleh Torik adalah tidak ingin mengecewakan sang ibunda. Dan ya, kalau ternyata tidak menuju ke pernikahan atau belum menuju ke sana, akhirnya hubungannya ini diakhiri dulu. Judgment ini menunjukkan bahwa apapun yang kita putuskan itu berdasarkan sesuatu yang dilihat dan sudah ditentukan sebelumnya, sehingga sudah jelas daripadanya ini iya atau tidak. Nah, orang ketiga yang saya maksud ini bukanlah orang ketiga dalam hal asmara, tetapi orang yang merestui tentang hubungan mereka. Dan ini adalah betul sekali ibu dari Torik Halilintar. Apakah ini berurusan dengan restu kepada Fujinya? Bukan. Dengan Fujinya cocok, tidak ada masalah. Tetapi yang tidak cocok adalah jika mereka ini bersama tapi tidak atau belum menuju ke pernikahan. Itu yang tidak direstuinya. Jadi yang tidak direstui bukan personnya, tetapi lebih ke predikatnya ini. Apa yang mereka ini lakukan ini tadi loh. Sebagai pacar itu tidak setuju. Dan akhirnya Torik pun melihat hal ini, memutuskan untuk ya sudah menyudahi dulu hubungannya. Dan akhirnya saat ini mereka tidak bersama. Apakah settingan atau bukan? Saya pikir ini bukan settingan. Ini memang nyata terjadi.
Nah, tapi kalau ternyata kalian lihat nanti mereka akan kembali, itu yang kalau saya bilang settingan, karena mungkin saja bisa saja kan ada orang yang protes atau brand yang, loh kemarin kan bareng, ini kayaknya image-nya jadi, nah ini yang membuat mereka mungkin akan berpikir untuk udahlah balik lagi aja deh, nggak perlu putus-putus seperti ini. Tapi saya lihat keputusan ini memang betul adanya, mereka putus dan ya sudah tidak bersama lagi. Ya, sebenarnya lebih kayak gak cocok aja mungkin. Mungkin nanti saling mengerti aja. Kalau misalnya jodoh kan mana. Kalau ditanya apakah mereka masih menyayangi, saya pikir masih menyayangi seperti sedia kala. Bahkan mereka ini ingin sekali kalau hubungan mereka ini bisa kembali seperti dulu lagi, tapi tidak di saat ini. Jadi mereka berharap ada satu masa di masa depan nanti di mana mereka akan bisa kembali. Mungkin berawal dari teman, tapi ternyata mungkin siap menikah, jadi menjalin hubungan, ta'aruf lah kita bilang seperti itu, dan akhirnya mereka akan mungkin saja bisa menikah. Dan ini sepertinya memang yang diharapkan, terutama oleh keluarga Halilintar, karena kita lihat bahwa kakaknya Bu Nata Halilintar itu mengalami hal yang serupa. Jadi kalau sebelumnya pacar-pacaran nggak pernah direstui, tapi saat terus kemudian dia menyatakan serius dan memang bersepakat untuk ya sudah hubungannya menuju ke pernikahan, yang dilihat kemudian adalah restu yang mengalir dan akhirnya mereka menikah. Dan saat video ini dibuat, anaknya baru saja merayakan ulang tahun yang pertama. Harapannya seperti ini, tapi ya kita tidak tahu nanti akan apa yang akan terjadi. Kalau keinginan dari ibunya Thorik sih ya layaknya ibu-ibu yang lain. Sebenarnya Ibu Thorik ini membebaskan dengan siapa saja, menyilahkan. Yang penting dia adalah wanita muslimah dan tentu saja menjaga akidah agama dengan apa yang di ya, mereka jalani ini tadi. Kalau wanita ya harus berhijab. Oke, kalau menunggu Fuji untuk berhijab, saya pikir sih tidak. Karena kemarin pun waktu Aurel pun ya sudah merestui saat mereka ini masih bersama. Tapi kalau menuju ke pernikahan, pasti dari sang suami ini nanti ya diminta oleh sang ibunda untuk menerapkan apa yang memang dipercaya. Dia sedih karena anaknya ikut sedih. Tapi kalau menurut saya sih, orang tua sekarang itu sudah orang tua yang enggak ini ya, sudah moderat. Jadi kayak dipersilahkan monggo anaknya ini mau seperti apa. Yang penting tetap menjaga kaidah-kaidah kesopanan dan juga ketimuran itu tadi. Selain daripada itu, saya pikir sih ya beliau ini bersedih karena apa yang dirasakan anaknya yang dirasakan juga orang tuanya. Tapi ini kayaknya kalau bapak dan bapak ini enggak terlalu banyak turut campur. Yang lebih di sini itu adalah Thorik yang tidak ingin mengecewakan sang ibunda, ingin mendapatkan restu yang sempurna, dan mungkin saja ini yang membuat akhirnya mereka ini ya berpisah dulu sekarang ini. Dan apakah mereka nanti akan kembali di masa depan? Saya pikir ini masih akan punya waktu yang lebih lama lagi, nggak dalam waktu yang dekat. Kalaupun mereka akan menjalin hubungan, saya pikir masih akan 2 atau 3 tahun lagi saat Fuji memang sudah siap untuk memiliki satu kemantapan untuk menuju ke jenjang pernikahan. Karena yang kita lihat sekarang ini Fuji masih ingin menjalani masa mudanya di usia yang juga belum genap 20 tahun, betul ya? Ini kayaknya dia ingin masih kuliah, lulus kuliah dan berteman dengan sebanyak mungkin orang. Iya, kita masih berhubungan baik, masih saling support, masih saling mendoakan dan saling menghargai. Enggak, insya Allah. Enggak, mas, selagi kita masih berhubungan baik, kita semua kerjaan kita kerjakan secara profesional. Jadi kalau menurut saya sih ini satu hal yang wajar terjadi di seluruh Indonesia dan enggak jadi sesuatu yang besar. Wanita, pria, usianya muda, mereka pernah pacaran terus kemudian memutuskan untuk berpisah dulu karena ini menghindari pacaran ini tadi. Dan apakah mereka akan kembali? Saya yakin mereka bisa kembali di masa depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.